Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab tabsiratan liulil albab waja'alahu ajallal kutubi qadra wa'agzaraha ilma wa'adzabaha nazman wa'ablagaha fil khitab Qur'anan arabiyan bighairi iwajin wala makhlukin wala syubhatin fihi wala irtiyab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth min akrami syu'ub ila khairi ummah bi afdali kitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabih salatan wa salaman daimain ila yaumil ma'ab. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Marilah kita terus berupaya meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia anugerahkan kepada kita nikmat agung berupa hidayah iman, hidayah yang mendorong kita untuk selalu bisa melaksanakan kewajiban, termasuk kita hadir saat ini menunaikan kewajiban salat Jumat. Marilah kita terus berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bisa menjadi dasar tumbuhnya al-khawf awil khasyah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah perintahkan kepada kita bersama, ittaqu yawman turja'una fihi ilallah, supaya kalian takut akan datangnya satu hari di mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga supaya tumbuh dan berkembang semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abba bin Mas'ud di dalam menafsirkan ittaqullaha haqqa tuqatih, ia kemudian katakan, ayyuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukbar. Takwa, dengan tingkat takwa sejati itu adalah ditaati Allah itu sebenar-benar ketaatan, jangan sampai ditentang. Allah itu supaya selalu diingat, selalu disebut, jangan selalu dilupakan. Segala nikmat yang Ia anugerahkan kalian syukuri, jangan sampai kalian kufuri. Itulah takwa yang didefinisikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga sekali lagi, takwa yang harus kita tanamkan dalam diri kita bersama adalah takwa yang mendorong kita untuk taat, yang mencegah kita untuk maksiat, yang mendorong kita untuk selalu ingat kepada Allah. Takwa yang melarang dan mencegah kita untuk lupa kepada Allah. Takwa yang mendorong kita untuk selalu syukur. Takwa yang menjaga kita untuk kufur terhadap segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah yang saya muliakan. Pada khutbah kali ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan satu hal yang selalu diperintahkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang justru harus kita maknai secara positif, bukan kita maknai secara negatif. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikral maut." Ingatlah kalian, perbanyaklah kalian untuk ingat kepada kematian. "Fama min 'abdin aktsara dzikral maut illa ahya qalbah wa hawwana 'alaihi al-maut."
Beliau kemudian katakan, tidaklah seorang hamba selalu memperbanyak ingatnya kepada kematian, kecuali Allah akan hidupkan hatinya dan Allah akan mempermudah kematian untuknya. Ma'asyiral muslimin, tentu ingat mati yang saya katakan tadi, ingat mati yang membawa hal yang positif bagi kita. Antara lain, ingat mati yang justru menjadikan diri kita bersama menjadi hamba Allah yang cerdas, bukan hamba Allah yang bodoh dalam pengertian kecerdasan spiritual. Satu riwayat di mana seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas? Siapakah manusia paling cerdas?" Para sahabat menjawab saat itu, "Tentu Allah dan Rasul yang paling tahu." Kemudian Rasulullah katakan, "Manusia yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum dzikran lil maut." Paling orang yang paling banyak di antara mereka yang ingat kepada kematian, wa asyadhum isti'dadan lima ba'dah, dan orang yang selalu dalam setiap kesempatan dia berupaya untuk mempersiapkan diri untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian itu. Ulaika humul aqyas, itulah orang yang termasuk paling cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga, yang kedua, ingat mati yang harus ada pada diri kita bersama. Ingat mati yang mendorong kita untuk membangun satu pondasi ekonomi yang kuat bagi keluarga kita, supaya setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, istri yang kita tinggalkan atau anak-anak yang kita tinggalkan, mereka tidak menjadi orang yang justru tidak punya kekuatan untuk hidup. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa." Hendaklah setiap orang punya rasa takut, punya rasa khawatir untuk meninggalkan keturunan di belakang mereka, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, tentu rasa takut itu mesti ada pada mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang mulia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, terkait dengan ini, tentu yang ada pada benak kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, bagaimana kekuatan ekonomi, kekuatan kesejahteraan keluarga itu menjadi bagian dari warisan kita kepada anak-anak kita. Dalam sudah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban kepada seorang sahabat yang minta pendapat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana saya kalau saya wakafkan, saya sedekahkan setengah 2/3 dari harta saya?" Nabi katakan, "Jangan. Kalau setengah ya Rasulullah, bagaimana? Setengah juga jangan." Setelah ia sebut 1/3, baru Rasulullah iakan. Tetapi kemudian ia katakan, "Innaka antadhara warathataka agniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas." Kamu meninggalkan keturunan, meninggalkan anak-anak yang memiliki kekuatan ekonomi yang kaya, itu jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu akan meninggalkan anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak punya landasan ekonomi, yang akibatnya mereka akan minta-minta di dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang kedua, jamaah salat Jumat yang rahimakumullah. Yang ketiga dan ini yang terakhir, marilah dengan memperbanyak ingat kepada mati, maka kita sebagai orang tua hendaklah secara jujur dan realistis melihat apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, terutama terkait dengan penanaman akidah dan penanaman ulumuddin bagi anak-anak kita. Kalau kembali kepada fatwa para alim ulama, jamaah salat Jumat rahimakumullah, justru ada istilah di dalam ungkapan sebagian ulama, tidaklah diwajibkan
bagi setiap muslim untuk menuntut semuanya macam ilmu. Tetapi yang justru yang wajib dituntut adalah ilmu hal. Yang dimaksudkan dengan ilmu hal, kata para ulama, adalah ilmu akidah wa ilmu fikhi. Ilmu akidah yang menjadi landasan bagi seseorang untuk berideologi, untuk berkeyakinan. Dan itulah yang kita kenal dengan arkanul iman, 6 rukun iman. Begitu akidah seseorang goyah, maka goyah juga sikap hidupnya. Ia sulit untuk istiqomah. Lebih-lebih saat ini jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita lihat kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Tidak sedikit kalau ada anak-anak kita, remaja kita yang tertangkap sebagai pecandu narkoba, tertangkap dalam pesta narkoba, berani kita pastikan kalau anak itu adalah anak seorang muslim. Begitu juga kasus-kasus amoral yang lain. Ini merupakan sebuah kenyataan bagaimana lemahnya umat Islam di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di masalah Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah ungkapan, para ulama melihat bahwa anak-anak dan harta adalah merupakan amanah. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran di mana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya, bahwa harta benda dan anak-anak adalah merupakan perhiasan bagi kalian dalam kehidupan duniawi. Tetapi di samping hiasan yang menyenangkan kita, tetapi sekaligus ia merupakan ujian bagi kita. Sehingga banyak sekali ayat yang mempertegas bahwa harta dan anak aduwul lakum, adalah musuh bagi kalian. Musuh dalam pengertian bukan musuh untuk saling berantem, tetapi begitu si anak tidak mampu kita kendalikan di dalam perkembangan keremajaannya, di dalam perkembangannya untuk terus sebagai seorang pemuda yang dewasa, begitu mereka lebih terjebak dengan pergaulan yang sangat jauh dari agama, kita mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Maka itulah bentuk permusuhan anak kepada kita. Begitu juga harta benda. Begitu harta benda menjadi harta yang tidak berkah, harta yang tidak mendorong kita untuk memperbanyak ibadah, maka harta itu menyeret kita untuk berbuat perbuatan maksiat. Disinilah jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Hakim, dalam sabda yang sangat singkat tetapi padat makna, alimu ampusakum wa ahlikum, ajar, didik diri kalian, didik juga keluarga kalian. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita orang tua suatu saat akan meninggalkan dunia yang panah ini. Secara tegas dan secara penuh keyakinan kita dibimbing dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia kalau mati akan terputus hubungannya dengan semua apa saja dalam kehidupan duniawi kecuali hanya 3. Pertama adalah pertama adalah sadaqatin jariyah, ada ndak harta yang dia gunakan untuk kepentingan, untuk membangun, untuk sebagai andil dalam perjuangan agama. Yang kedua adalah waladin salih ilmin yuntafa'u bihi, ada ndak ilmu yang bermanfaat yang dia berikan kepada masyarakatnya. Yang ketiga adalah waladin salih yad'u lahu, anak yang salih yang selalu akan berdoa. Begitu seseorang dalam kehidupan duniawi semakmur apapun, sebahagia apapun, tapi begitu tidak dia memiliki seorang anak pun yang saleh yang akan mendoakan dia, na'udzubillah min dzalik, maka begitu memasuki liang lahat dia akan merasakan akibat daripada kelaliannya dalam mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu saya mengajak kita bersama, mari kita persiapkan anak-anak kita, tidak sekadar persiapan persoalan landasan ekonomi ke depan, tetapi kita persiapkan landasan keyakinan, landasan akidah, supaya ia berkehidupan dengan kehidupan yang Islami ke depan, yang mampu memberikan makna bagi kita orang tua setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermakna apa yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, dan mereka yang selalu saling berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dan saling berwasiat untuk sabar mengamalkan serta memperjuangkan kebenaran tersebut. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat thumma astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أقربائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم يا حي يا قيوم، عافنا يا الله، عافنا يا الله. ربنا عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أنفسنا. اللهم عافنا يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن والأمراض والفيروسات والكورونا، ونعوذ بك من غيرها يا الله، لا يكشفها إلا أنت يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والكورونا وغيرها ما لا يدفع غيرك يا قوي يا متين يا رب العالمين. ونخص الدعاء لإخواننا في فلسطين وإخواننا في إنديا المظلومين الآن. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر إخواننا المظلومين في إنديا وفي فلسطين وفي كل مكان، وأهلك جميع أعدائهم المشركين الظالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفرق تدبيرهم وخرب بنيانهم وأبدل أحوالهم يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، دمرهم أعداك أعداء الدين يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ibadah Allah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu